Ada di sini walaupun terdapat halangan dan cabaran dari pihak polis, tapi saudara-saudara masih lagi berada di tempat ini. Tahniah. Kedua, marilah kita bersama-sama. Pertama ialah tujuan kita ialah supaya kita dapat menghapuskan undang-undang kekejaman ISA yang telah ramai rakan-rakan kita masih terperangkap dalam undang-undang tersebut. Kedua, saya juga ingin mengingatkan ISA ini adalah adalah untuk menunjuk bagaimana sesuatu negara yang tidak menghormati undang-undang kemanusiaan. Oleh sebab itu, malam ini kita ada perbincangan dan beberapa ucapan mengenai bagaimana kita nak menghapuskan kekejaman oleh kaum Yahudi ke atas masyarakat Palestin. Masyarakat Palestin tidaklah terdiri daripada orang Islam saja, tetapi terdiri daripada ramai masyarakat agama-agama yang lain. Jadi pada saya, ini bukan kekejaman kerana agama, tetapi kekejaman kerana hendak menguasai tanah-tanah yang haknya adalah hak orang Palestin. Dan akhir sekali, saya nak ingatkan kita juga menentang OSA, Official Secret Act, yang Hey Toyo telah gunakan untuk menunjukkan dia dah dapat maklumat. Dan saya setuju kita boleh bukakan maklumat, tapi marilah kita membuat undang-undang supaya OSA itu dihapuskan, supaya dapat kita ketelusan dalam usaha kita menjalankan tugas-tugas untuk rakyat. Terima kasih. Hidup Tan Sri.